Prisman Aranda, kebetulan lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 30 tahun yang lalu. Jadi umur saya sekarang 30, menetap di Kota Medan. Jadi Kota Medan, profesi sekarang alhamdulillah menjadi tim pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Alhamdulillah saya dipercaya mendapat lisensi FIFA tahun 2020. Ini tahun kedua saya. Tapi kalau sejarahnya, saya mulai ikut register FIFA 2012. Itu 2012 mungkin pertama jadi asisten FIFA karena umur masih terlalu muda. Jadi saya istilahnya belum bisa melanjutkan di FIFA waktu saat itu. Jadi kalau cita-cita sebagai wasit, sebenarnya darah dari orang tua. Jadi bapak saya dulu adalah wasit nasional, terakhir tugas di Liga Bank Mandiri tahun 2003. Jadi saya ikut beliau, itu pertandingan-pertandingan dari pertandingan Tarkam, sampai beliau mimpin Liga Bank Mandiri, seolah-olah darah itu kebawa. Jadi kalau wasit itu saya dimulai tahun 2006. 2006 waktu itu saya masih kelas 2 SMA, mendapat lisensi wasit nasional itu tahun 2008. Jadi kalau dibilang perjalanan sampai ke sini sebenarnya butuh perjuangan, Mas. Jadi kalau saya 2012 sebenarnya udah mau beralih dari wasit karena saya waktu itu masih menjadi guru honor, penghasilannya ya tahulah guru honor seperti apa. Saya ikut tes di bank, salah satu bank BUMN besar di Indonesia. Saya lulus dan alhasil saya salah satu pegawai bank yang 4 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis saya resign untuk mengikuti program Young Referee AFC Festival U14 di Sabah, Malaysia. Itu awal karir saya. Jadi 2012, 2013 saya sempat qualifying under 14 di Myanmar, dan 2014 saya bisa di U14 final round di Iran. Nah, jadi dari situ 2014, 2015 sepak bola kita di bench, dan 2014 itu saya pertama tugas di divisi utama. Jadi 2015 saya promosi ke ISL. Alhamdulillah sampai sekarang. Dari 2018 sebenarnya saya sudah dimasukkan di 10 kategori wasit yang mau diseleksi untuk FIFA di Indonesia. Mungkin belum rezeki, tahun 2020 lah saya mendapatkan itu semua sampai sekarang. Kita ngambil lisensi dasar C3 itu, saya termasuk yang paling muda sampai ke nasional tahun 2008 itu. Jadi motivasi pertama saya waktu itu, saya termuda 2008, kebetulan instrukturnya adalah Bang Jimmy Napitupulu. Jadi beliau lah yang mengasih motivasi, kamu masih muda, kamu harus sampai top level. Setidak-tidaknya di Indonesia dulu, kalau bisa harus seperti saya. Jadi itu motivasi saya. Sebagai orang yang paling muda di saat itu, saya harus sampai ke situ. Dan kalau minder, pasti minder karena masih banyak orang yang umurnya di atas kita, tapi alhamdulillah kita yang dipercaya oleh PSSI di sini. Itu. Kalau saya, istilahnya feedback itu dari 2012, saya udah berteman sama orang Asia Tenggara, sama Asia. Jadi kalau dilihat kemampuan, sebenarnya kemampuan wasit Indonesia itu di atas rata-rata. Karena tekanan psikologi kita, tekanan di lapangan, kita lebih berat daripada dibanding kawan-kawan kita di negara lain. Jadi saya mengira wasit Indonesia itu sebenarnya bisa setara dengan wasit-wasit top-top Asia khususnya.
kalau kekurangan itu kan pribadi kita masing-masing. Kalau untuk di lapangan, kalau saya yakin wasit Indonesia itu bisa setara dengan wasit-wasit yang kelas atau top di Asia. Cuma permasalahannya itu mungkin klasik bahasa. Jadi sebenarnya di Asia ataupun di Asia Tenggara, rata-rata bahasa orang itu hampir sama. Cuma mungkin keberanian mental kita sebagai orang Indonesia itu untuk berbicara di depan umum itu masih kurang. Itu mungkin kekurangannya. Sebenarnya kalau pertandingan internasional yang saya pimpin itu pas baru-baru saya ikut festival AFC itu. Malahan itu 2012 umur saya masih 22 tahun, saya memimpin tim Australia. Jadi istilahnya Australia bahasanya yang digunakan itu biasa bahasa Inggris. Kalau kita bahasa kita masih bahasa istilahnya banyak bahasa gerak. Nah jadi merasa kurang, aduh ini dia ngomong apa, saya ngomong apa. Ujung-ujungnya saya pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Inggris, ya terserah dia lah. Jadi itu pengalaman saya pertama. Setelah saya itu pulang, ya udah saya mendalami lagi bahasa Inggris, gimana cara kita ngomong, gimana cara kita bergaul. Jadi tambah kosakata seperti itu aja. Australia lawan Malaysia. Jadi tuan rumah lawan tuan rumah Malaysia waktu itu 2012. Itu pertama saya memimpin. Ya tahulah kalau kita baru memimpin pertandingan internasional, oke kita punya fisik bagus, love the game kita ada, cuma ngomong di lapangan itu masih patah-patah. Jadi itu mungkin pengalaman yang membuat saya lebih belajar lagi. Jadi kalau masalah respect, ini saya jujur setiap pertandingan internasional respectnya tinggi terhadap pertandingan ataupun terhadap wasit. Jadi kita memimpin pertandingan internasional match itu malahan lebih enjoy kita daripada kita memimpin pertandingan lokal itu mas. Jadi kalau respect dari pemain atau pelatih ya seperti abang ngomong tadi. Terima kasih setelah main dia dengan wajah senang, dengan mengasih apresiasi kita, dan kita pun pulang dengan rasa bahagia. Itu adalah suatu kepuasan tersendiri kita sebagai wasit. Sampai di rumah pun kita masih bisa tersenyum. Tapi jika di lapang kita selesai main, pemainnya banyak protes, pelatihnya selesai main protes, itu bahkan sebagai PR buat kita tidur 2 hari 2 malam itu sangat susah. Nah, itu mungkin yang harus kita kurangi nanti. Jadi itulah pesan dari orang tua saya tadi, ingatkanlah kamu wasit ini untuk keluarga. Jadi untuk keluarga kita ingat, buat pencipta kita ingat. Saya kalau pengalaman, kalau saya udah mulai blank dalam pertandingan, saya kalau di agama saya istighfar aja, mengucap sama yang di atas, serahin ke atas, lupakan yang tadi, fokus yang depan, itu aja. Jadi kalau Bapak dari dulu mengasih motivasi, niatkanlah wasit ini sebagai ibadah untuk keluarga. Jadi ada satu kata yang istilahnya kata ini agak kasar, cuma kasar ini itu motivasi saya. Kalau bahasanya itu jangan jadi wasit pelacur. Jadi kalau wasit pelacur itu kan wasit yang bisa ditarik tim ini A, tim B, jadilah wasit yang lurus. Karena kata-kata pelacur itu kasar, jauhilah itu. Jadi itu pesan orang tua ke saya yang saya pegang sampai sekarang. Walaupun pandemi sekarang, saya sebagai pengajar atau dosen di swasta itu kan istilahnya ngajarnya daring. Jadi mayoritas saya latihan itu ke stadion itu pagi. Jadi kita ke stadion itu pagi dari jam 8 sampai jam 11 itu rata-rata saya latihan tiap hari. Bahkan saya merasa sedih kalau cuaca bagus saya nggak latihan. Nah, jadi merasa berat hati, sedih, cuaca bagus saya nggak lari. Nah, jadi motivasi saya
karena ini adalah tanggung jawab yang berat, adalah amanah yang berat yang dikasih ke kita, kita harus jaga kepercayaan itu dengan menjaga kondisi. Mungkin kalau memimpin pertandingan, ada beberapa kali ada pertandingan trofeo atau fun football, mungkin itu aja menambah naluri kita di lapangan. Idola di Indonesia tetap Jimmy Napitupulu. Itu adalah motivator saya waktu pertama 2008 saya ngambil lisensi nasional, sampai sekarang pun seperti itu. Kalau buat internasional, kalau Asia kita punya Irmatov, kalau di Eropa saya sukanya Howard Webb, wasit Liga Inggris yang polisi itu. Jadi dia memimpin secara tenang, secara ya ciri-ciri dia yang buat saya suka gitu. Kita punya impian menjadi wasit, kita perlu pengorbanan yang besar. Jadi kalau pengorbanan itu kita tidak memandang uang, tidak memandang waktu, tidak memandang yang lain. Yakinlah kalau wasit ini pekerjaannya mulia, bisa menghidupi keluarga. Dan saya sudah menjalani itu. Insya Allah pekerjaan wasit ini kalau kita lurus, di jalan yang benar, bisa untuk keluarga.